Halo semua, alright. So hari ini kita akan review dan juga try out yaitu mini tube M daripada PV. Alright, so mungkin ramai yang tidak kenal ataupun ramai yang tidak perasan tentang kewujudan produk ini. Produk ini sebenarnya saya rasa mungkin masih baru dalam pasaran. Tapi kalau kita lihat balik permintaan tentang tube M, tube punya karakter untuk mini M jarang. Tapi kali ini guys, kamu akan nampak di belakang saya ini adalah M, yaitu model 6505 Piranha. Oh, Piranha makan orang tuh. So ini pun makan orang juga soundnya nih. Kalau kita tengok balik soundnya dari tadi, saya tes, saya perasan yang ada beberapa kriteria ataupun juga kelebihan M ini. Oke, kamu mau tahu kelebihan dia? Kita akan cerita pasal dia punya size dahulu. Oke, size dia nih, dia punya driver dia nih bersize 6 inci. Kalau tengok daripada mata kasar memang 6 inci. Dia punya cap sangat kecil, single. And then dia juga connect dengan dia punya head ini menggunakan mono cable di belakang. Dan juga kalau aku nampak merah-merah disini, itu dia punya tube tuh, sebiji tube di dalam. Oke, okay. Tube M nih kalau di Sabah sebenarnya tak banyak yang pakai. Ada beberapa sebab jalan. Pertama sekali kalau rosak susah nak baiki. Tapi kita tengok balik, ini brand apa nih? Kalau continue, ini PV punya brand. Oke, okay. PV punya brand memang terkenal dengan ketahanan. Kita imbas balik, flashback balik 80-an, 70-an. Kalau kita tengok orang kawin punya band, mesti PV juga orang pakai. Nah, jadi legasi PV itu orang bawa sampailah ke model yang ini. Cara tweaking dia tuh, cara pengoperasiannya ini sangat senang. Dari sini ada crans lead saja, dia punya clean sound tuh sedap, huge kan. Oke, sebab itulah tube M ini kan, walaupun sekecil-kecil, kalau contohnya solid state punya M 60 watt, dia seakan-akan dalam 80 watt begitu. Oke, kalau kita tengok balik, ini adalah 20 watt, tapi dia punya sound airnya besar, huge sound dia. Sampaikan orang di kedai ini dia rasa bising, dia bilang wah, dia bilang sound dia. Jadi saya merasa memang dia panci di sini, memang panci. Dia punya input output, yaitu selain daripada kita boleh input dari depan, kita boleh ada send return. Send return dia itu kita boleh pakai multi effect. Kalau kamu ada delay multi effect kan semua kan, kamu tak perlu risau. Terus kamu sambung ke belakang, kamu boleh pakai 4 method wire, yaitu send return. Dari segi teknologi, memang pun teknologi dia tidaklah semodern yang boleh bluetooth kan semua. Tapi dia tidak lupa juga, dia ada AUX in di sana. Kita boleh sambung kita punya handphone, kita boleh main dengan YouTube, kita boleh main backing track. Itu yang paling penting. Dia punya kelebihan yang paling saya respect dengan M ini, yaitu sangat silent. Dia sangat senyap. Kamu lepas begini kan? Tiada yang tiada. Memang sangat quiet, memang sangat silent. Ini full nih, dia punya gain full, EQ full, volume pun sampai 4. Even dia punya clean, dia punya transaction pun sangat quiet, sangat, orang bilang sangat quality lah. Dia punya sound tuh sangat quality, tidak ada macam humming, tidak kan. Nah, kamu boleh nampak dari sini. Untuk conclusion dia nih, siapa yang perlu ada M nih? Oke, okay. Bagi orang yang busy, bagi orang yang kerja-kerja office, kerja-kerja tentunya balik rumah penat, terus sambung M, tidak perlu lagi on itu ini, tidak perlu pasang itu ini. Grab gitar kamu, pegang gitar kamu, pasang terus main. Nah, inilah M yang sesuai untuk kamu. Tidak banyak menggunakan space yang besar, kecil-kecil kan, tapi padu gila, memang padu. Dia punya harga ini kita beli kurang lagi. Di kedai ini kita beli kurang harga dia ini. Nah, kalau bilang Token Yong, dia bilang dia mau kasih kurang banyak pun, itu kalau kamu pandai bunyi udang, memang kamu beli lagi banyak kamu dapat. Nah, itu dia. Alright, so itu saja untuk 6505 Piranha. Bagi saya, jujur saya cakap sebagai musician juga, sebagai gitaris, saya rasa M ini memang patut kamu miliki. Mungkin kamu orang yang agak bertua kalau dapat ini, sebab sound yang besar seperti ini dengan benda yang kecil macam begini kamu dapat di rumah kamu. Sebiji delay saja nih, saya dapat sebuah sound solo yang berlemak. Kan orang-orang kita kan suka yang berlemak-lemak nih kan.
sound-sound begini kan. Nah, memang sound berlemak lah bila kamu beli dia punya M ni lah. So pedal yang saya pegang ni, delay Nux ni kan, kamu dapatkan dengan mungkin potongan harga yang sangat besar lah, bergantung kepada situasi, keadaan semasa lah. Tapi memang ada dia punya package ini, memang kamu dapat murah. Oke, so itu saja dari kami. Kita jumpa lagi di video akan datang. You rock.